guys, balik lagi sama gue di IQ69. Dan hari ini guys, kita bakal lanjutin di Football Fest 2021 mobile-nya ya guys ya. Oke teman-teman semua, jadi pada video kali ini seperti biasa ya, seperti judul dan thumbnail ya, gue bakalan mainin PES China lagi ya. Kangen juga nih ya, gue ketagihan banget guys main. Dan di sini gue sudah login teman-teman semuanya. So langsung aja kalian yang mau tahu, langsung aja kita gas, let's go. Tapi seperti biasa yang mau top up koin, silahkan untuk top up di XYJ_store07. Kalian bisa klik link di deskripsi. Kalau kalian mau order ya guys ya, di situ gak cuma PES aja loh, ada FIFA Mobile, PUBG, Free Fire, Roblox dan lain-lain. Kalian bisa top up di sana dan juga pastinya top upnya legal ya guys ya. Jadi akun kalian bakal aman. Jadi langsung aja di follow dan di order. Dan tentunya buat teman-teman semua yang mau beli-beli akun murah, aman dan terpercaya, gue ada rekomendasi, ini bagus banget tempatnya. Langsung aja kalian ke All Shop akun PES. Di situ untuk followersnya yang segini ya guys ya. Jadi hati-hati. Jadi ada klonnya, ada yang palsu. Jadi All Shop akun PES cuma ada satu dan itu yang gue follow teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian mau beli hati-hati dulu. Dan di situ testingnya banyak banget, pastinya testingnya banyak, akunnya juga murah-murah tapi GGGG ya teman-teman ya. Langsung aja di follow dan di order juga ya kalau kalian mau beli-beli akun murah di situ tempat. A few moments later. So, okay guys, jadi di sini gua sudah masuk ke PES China-nya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini di atas gua dapat achievement teman-teman semua ya, dapat hadiah. Ini gua nggak tahu apa, bentar, ini pelatih kah apa booster pelatih ya, gua tahu ya. 5000 dapat lumayan ya. Jadi 6000 koin gua GP gua teman-teman ya. Koinnya ada 65, nggak bisa buat gacha sih, cuma ya udahlah ya. Dapat achievement juga. Kalau kalian bisa lihat, ya ampun, 5 dong. 5 koin ya Allah. Ini lebih pelit dari PES yang ini guys ya, PES yang global teman-teman ya. Tuh, oke. Okay. Jadi di sini gua pengen main dan kalau kalian lihat di sini guys, di sini eventnya itu ada kuning-kuningnya. Nah, gini gua nggak tahu nih kenapa ya. Kenapa gitu ya? Jadi langsung aja kita gas kali ya. Di sini katanya eventnya bagus teman-teman ya. Oke. Okay. Kayaknya championship ini nggak bisa ya. Bentar. Gue takut salah bro. Bisa gak sih? Ih bisa cu. David Beckham. Apa nih? Please lah ya. Ini bahasanya gitu loh. Oh bisa. Oke, jadi nanti gue bakalan bisa dapet pemain di atas rating 85. Ini berarti yang bronze ball dulu gak sih ini? Ya udahlah ya, kita main dulu kali ya. Jadi di sini langsung saja lah ya kita main ya. Ini lawan komputer, lawan bot ya. Oke, di situ ada Luke De Jong kesayangan kita pastinya ya. Di sini masih White Ball juga, langsung aja kali ya guys ya. Langsung saja lah. Tidak usah banyak basa-basi, langsung main ya. Yang enggak ini. Oke. Bismillah, yuk bisa. Oke. Sama ya guys ya, tapi bedanya di situ kalian bisa lihat di atas skor itu ada apa ya namanya ya, kayak icon ini sinyal kalian guys ya. Kalau kalian bisa lihat di situ sinyal gue lagi bagus, baterai gue lagi penuh ya. Jadi di sini ketahuan gitu di PES China ya, dikasih lihat gitu guys. Tapi kalau untuk sebelahnya di lawannya itu, di musuhnya itu gambarnya komputer teman-teman ya, gambarnya komputer guys. Jadi bener-bener ini ngasih tahu bahwa kita lawan bot ya. Berarti kalau kita lawan orang itu juga kita bisa ngelihat sinyal mereka guys, sinyal mereka bagus gak nih. Nah itu bagus banget sih, itu wajib ada di versi global sih. Setuju nggak kalian? Kadang kan kita kalau main nyalain temen ya, sinyal lu jelek anjir gitu, sinyal lu jelek. Coba kita gak introspeksi gitu, apakah sinyal gua, apakah sinyal kita gitu kan, apakah sinyal kita yang buruk gitu. Taunya sinyal kita yang buruk kan. Nah ini bagus banget nih fitur itu ya. Hai hop racing dulu. Yoi, coba kita lihat ya. Jadi gue belum coba selebrasi, sama aja ya. Sama banget teman-teman ya. Sama banget, cuma di sini bedanya yang menarik sekali lagi itu ada sinyalnya gitu. Jadi kita bisa tahu gitu kan. 1 hour later. So, okay guys, jadi gue udah kelar, lama juga ya. Jadi gua skip aja ya. Jadi di sini teman-teman semua ya, untuk tampilannya habis match itu kayak gini dan ini sama banget ya, sama banget. Jadi kita langsung aja apa yang kita dapat dari event ini gitu kan. So alright. Oke, dan kita dapat satu nih. Ya, kayaknya tadi itu scouting ya, kayaknya ya. Oke.
kita bisa maksimalin di situ. Oke, okay, oh my god. Oke. Okay. Ini yang tadi gua pakai ya. Tuh, apa nih? Apa nih, guys? Wow. Oke. Okay. Dan harusnya kebuka yang ini ya. Nah, kebuka enggak lo? Loh, kok enggak kebuka, guys? Oh gitu. Oh, jadi ini kita kelarin dulu tuh sampai dapet yang ujung ya event ini. Oke. Okay. Gua mau cek event yang lain ya. Ini sama juga. Coba kita lihat dulu, guys. Kita lihat dulu. Sama juga sih ini ya. Ini sama. Cuma enggak kayaknya SIM mungkin ya. Oke. Okay. Terus di sini ada foto FC Barcelona lagi latihan. Coba kita lihat apa sih? Tuh. Lah, sama ya? Kok sama gitu? Kok bisa sama? Heran banget, tiga-tiganya sama anjir. Coba kalian komen di kolom komentar maksudnya apa event itu. Dan di sini Sheesh, banyak banget nih, guys. Banyak banget, teman-teman. Wah, ini apa nih, guys? Kita coba kulik-kulik ya. Kita coba kulik-kulik. Oh, ini rating setahu gua nih. Oh, ini main online nih. Nanti kali ya, guys, ya kita main online gitu ya. Wah, gokil. Oke. Ini online nih kayaknya nih yang ini nih. Nah, ini apa? Ini kita dapat apa di event ini? Oke. Banyak banget tim, guys. Kayak ini ya. Match day, cuy. Shit, gue nggak tahu dan tapi di sini ini tampilannya PES 2018 anjir. Gue nggak tahu ya. Tuh, PES 2018 cuy. Bentar ya tay, gue keluar dulu dari event ini bentar cuy. Sebentar. Nah ini nih apa nih? Ini apa? Nah ini juga rating nih. Ini juga rating nih. Ini juga sama. Oke, bentar. Coba kita lihat dulu. Coba ya. Kita klik ya. Apa ini anjir? Loh, ini cup gak sih? Ini kayak cup ya. Ini turnamen, guys. Ya gak sih? Tuh apaan sih? Ini turnamen kan? Oh iya, guys. Oh iya, ini buat turnamen sama teman-teman kita gitu. Iya kan? Bahasanya tuh gak bisa gua ya. Gue belum belajar bahasa China, harusnya belajar bahasa China dulu, guys, kalau mau main ini ya. Oke, dapat achievement di sini, by the way. Ya udahlah, kita claim ya. Lupa, guys. Coba ya kita gacha ya. Kok GP gue ini 130 apa berapa? Tadi kan berasa 6000 deh. Oke. Oh, eventnya ganti. Anjir, eventnya ganti, guys. Ada Rashford, teman-teman. Rashford ini. Bentar, ini apa, guys? Aduh, gua gak ada lagi. Anjir, Rashford penalti, teman-teman. Ini rambutnya Rashford yang penalti, anjir. Oh, maga. Kita bisa 100 koin, ini juga 100 koin. Ya, kita coba yang Rashford lah ya. Yang Rashford berapa? Aduh, gua kira iconic moment only. Ya gak mungkin juga sih, PES China juga pelit ya. Ya cobalah, kita gacha lah. Oke, ini yang gue suka ya dari PES China ini, yaitu modenya itu mode roll ball. Hah, langsung aja kita pencet di situ, teman-teman ya. Dapet silver, mantap sekali ya, sama banget lu kelakuannya kayak. Nih GP-nya buat apa? Gue tanya nih Konami. PES China, GP-nya buat apa ya? Gak bisa buat gacha, guys. Buat apa di sini? Gak ngerti gua. Di sini apa? Oh, di sini bisa nih. Ya udah, langsung 10.000 bisa. Oke. Okay. Jadi kalau 10.000 di situ udah 1 koma ya. Itu, guys. Oke. Okay. Gua gol DMP tadi kalau nggak salah. Bisa lihat gua. Nah, coba ya, udah kelewat, Pak. Ya Allah. Ampun, suram banget gacanya, gila. Kagak dikasih gold ball sama sekali, guys. Gua belum paham ini yang di bawah-bawah ini apa. Coba kalian bisa komen di kolom komentar kalau yang ini ya, kalau yang tahu coba apa sih, guys, ini dapetinnya gimana juga gitu ya.
Tuh guys, jadi untuk event dia juga udah berubah. So mungkin segitu aja untuk video atau konten PES China ini ya. Nanti gue lanjutin kalau kalian suka. So dari gue itu aja ya. Keep charming, work hard, and love and see you in the next video bro.